penasaran sih, nggak lebih ke ibunya sih, itu saya kurang tahu karena saya kerja sih. Ya. Terus suka rewel nggak sih kalau dibawa keluar gitu, kalau diajak jalan? Jarang sih ya kalau untuk keluar seperti ini, kebetulan aja pas ada kalian dia ada. Beda tapi tadi yang istri gue minuman denger-denger ya buat nyambut ulang tahun Gianu. Iya benar. Iya. Kan soalnya gue kan juga kita membuka, selain membuka peluang bisnis untuk peluang kerja juga, kita ada satu program berbagi. Dari hasil penjualan gue kan kita selalu berbagi ke masyarakat yang memerlukan. Akan rutin nggak sih berbagi itu? Kemarin memang rutin dan akan berlanjut. Kamu memilih berbagi untuk bekerja sama untuk berbagi hati. Apa karena memang melihat konten-konten berbagi ini apa? Jadi sama. Kami ini selalunya Bapak ini selain membuka peluang bisnis ya, buka peluang kerja juga, kita juga menjalankan program berbagi selalunya. Kita juga menyarankan wanita kita melakukan hal yang sama gitu. Iya, tadi jadi gak sengaja aja saya beli 50, cuma ditambahin lagi sama ini koklatnya jadi 100 ya. Dan saya katanya gak perlu bayar, jadi ya memang di belakang ini mungkin ada berbagi juga kali ya. Iya, mungkin hasilnya dari sini juga ada untuk berbagi ya. Iya, jadi ini memang kebetulan sekali bertemu dengan Pak Yun ya. Iya.